Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله. Syukurlah kita kepada Allah Subhanahu Taala yang Allah masih memanjakan umur kita lagi sampai pada hari ini, sampai pada malam ini 2 Zulqa'dah 1444. 2 bulan lagi dan kita duduk learning bulan masuk bulan yang sebelah. Dan Zulqa'dah pas Zulhijjah habis tahun ni. Dan lebih kurang lagi kita akan sama-sama beraya Aidil Adha sebulan 10 hari lebih kurang. Alhamdulillah, berdoalah kita supaya Allah Ta'ala sehat berbadai panjang umur kita, dapat sama-sama kita menunaikan satu amal sunat iaitu puasa hari Arafah insyaAllah, dan beraya dan pula dengan amal berkorban. Malam ni sebagai malam yang pertama sudah kita berhenti pada puasa. Nah, badan malam ni akan mulai dengan tafsir. Tafsir kita duduk dalam tafsir surah Muhammad. Malam ni ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, dan bagi siapa nak baca turut mengikut skalanya, sebelum saya sampaikan tafsir, saya akan baca dan fok kita turut. Dan Al-Quran duduk di muka 507. Muka 507. Malam ini akan sampaikan ayat 10, 11, 12, 13. Ayat 10 sampai ayat 13, 4 ayat. Ayat 10, 11, 12, 13, 4 ayat insyaAllah. Ambil di afalam yasiru fil ardi. Engkau sampai di apa ni, allati akhrajat ka ahlaknahum falana siralahum. Nah, muka 507 dalam Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim Rasam Usmani tu di muka 507. Nah, lepas kita nak baca tu, yang berada di rumah mungkin boleh buka Quran di muka 507. Sama-sama kita mempelajari Al-Quran, kerana yang lebih baik, sebaik-baik kamu, Nabi kata, orang yang mengaji Quran dan orang yang mengajar Quran. Maka kita baca Quran satu huruf 10 pahala, dan kebajikan yang begitu besar yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang belajar, orang yang baca Al-Quranul Karim. Itu sangat besarnya kelebihan Al-Quran yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada orang yang mempelajari Al-Quranul Karim. Baik, sama-sama kita baca di ayat yang 10. Afalam yasiru fil ard. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afalam yasiru fil ard. Fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها
Zalika bi anna Allah maula alladhina amanu. Wa anna al-kafirina la maula lahum. Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu s-salihati jannat. Tajri min tahtiha al-anhar. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم الحمد لله. Itu pak ayat, ayat yang ke-10 sampai ayat 13 surah Muhammad, surah yang kedua dalam juzuk yang ke-20 ni. Afalam yasiru fil ardi, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaqulu taala afalam yasiru, yakni al musyrikin billahi al mukadzibin li rasulih. Afalam yasiru, tidakkah mereka itu orang syirik, musyrikin yang bersyirik dengan Allah dan yang mendustakan Rasulullah, tidakkah mereka itu, mereka kafir musyrikin, yasiru fil ardi, berjalan di atas muka bumi. Fi ni asal mana, dalai, dalai bumi ke tak, jalai dalai bumi, jalai di atas bumi. Afalam yasiru fil ardi, sebagai soalan, tidakkah mereka itu, iaitu orang kafir musyrikin, berjalan di atas muka bumi, fayanzuru, maka mereka itu tengok, bukankah, bukan begitu ke, orang kafir musyrikin yang syirik dengan Allah, yang mendustakan Rasulullah, mereka jalan atas muka bumi, kemudian mereka tengok dah kesek-kesek hak umat dulu-dulu. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana akibat cucuk banplai siwit orang-orang belum pada mereka. Bukan yang tengok, bukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak peringatkan, kata bukan orang kafir musyrikin tu dia duk jalan atas muka bumi, padi apa tengok kesel-kesel tepat-tepat. Ya Allah taala telah binasa turun bala umat dulu-dulu, bukan kau mereka itu tengok benda tu. Nak peringat kepada hamba-hamba yang deraka pada Allah, lebih-lebih lagi bersyirik kufur dengan Allah taala, bagaimana cucup akibat ujung jatuh ban pelai ciwit orang yang ingkar Allah, orang yang mendustakan Rasulullah. Nah, rasul dulu-dululah, umat dulu-dulu ya rasul dulu nun. Nah, umat Nabi Nuh tergelar boh besar. Umat Nabi Lut di balik bombing. Umat Nabi Hud, kaum Ad, binasa juga mereka. Kaum Samud, umat Nabi Soleh juga.
Jadi Allah buat tanya, kata tidakkah mereka tu yang kafir musyrikin tu syirik dengan Allah, mereka syirik dengan Allah, berhala-berhala mereka mendusta Rasulullah, tak percaya ke Rasulullah, bukankah mereka itu duk jalan lagi situ gi sini tengok tempat-tempat kesel-kesel yang umat dulu Allah Ta'ala telah binasakan mereka. Bagaimana akibat orang dulu-dulu gagah lagi, besar lagi, bijak lagi, dan hingga boleh pahak bukit menjadi tempat duduk berbagai-bagai sebesar batu, dia pahak wak rumah, wak bilik boleh. Tapi bagaimana cucuk mereka? Tidakkah mereka itu tengok? Okey. Maka apabilanya Allah Subhanahu Taala tanya lagu ni, tidakkah mereka tengok? Bukan kau tengok. Mana tu tahu sangat-sangat, kata cucuk umat dulu-dulu tu semacam mana? Pas tak ada belek, tak ada payah apa dengan kamu. Hei musyrikin Mekah, oh, tak ada pelik apa Allah Ta'ala nak binasakan kamu seperti mana Allah Ta'ala telah binasakan umat dulu-dulu. Sahihnya tak berimeh ke Rasul dan tak berimeh ke Allah, bersyirik dengan Allah dan bakit bohong, tak terima, tak percaya, tak terima seruai Rasul hak dulu-dulu pun. Maka hak learning iaitu Quran edok turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, kafir musyrikin yang bersyirik dengan Allah Taala, kepada berhala Yahubal mana ta'uzzalata dan sebagainya, tak terimanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak percaya, tak berimeh, maka tak ada payah apalah bilanya kaum dulu-dulu dusta kepada Rasul, syirik kepada Allah, dan kamu juga jadi lagu tu, tak ada pelik apa Allah Taala nak cakapkan. Mana gitu? Nah, tak ada payah apa bagi Allah Ta'ala. Nah, dammarallahu alaihim, dammara Allah Ta'ala membinasakan mereka, menghancurkan mereka, mematikan mereka dengan berbagai-bagai bala. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, Allah Ta'ala cerita dalam Quran tetek umat dulu-dulu bagaimana Allah Ta'ala turun bala dengan sebab deraka kepada Rasul mereka, dengan sebab tak berimeh kepada Allah Subhanahu Ta'ala, berbagai-bagai bala, bukan bala supa tu lah belaka dak belain ni. Nak we tahu tak Allah Ta'ala amat kuasa sangat-sangat nak membinasakan umat manusia ni, hamba dia yang ingkar, yang tak percaya ni, dengan witikan mana Allah Ta'ala boleh jadikan berlaku. Ini bukan dengan selebor semata dah. Ada dengan angin ribut, main gegepo bombing, dengan balik bombing, ini angin sejuk, ribut mari, berbagai-bagai, berbagai-bagai, supaya nak peringatkan kata Allah Ta'ala amat kuasa, Allah Ta'ala boleh jadikan apa saja. Ya Allah Ta'ala kanda nak buat, kanda nak jadikan apa yang Allah Ta'ala takdirkan pada hamba dia seorang itu macam mana, maka benda tu akan berlakulah kepada seorang itu hamba Allah Ta'ala saat ini. Maka apabila cucup umat dulu-dulu jadi macam mana, maka Allah Ta'ala kata walil kafirina amsaluha, bagi orang kufur pun ingkar Allah, syirik Allah, ingkar Nabi Muhammad pun akan jadi supatu seperti itu. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala binasa, Allah Ta'ala akan binasa supatu lah, hanya dengan witikan gapo macam mana tu mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala amat berkuasa. Nah, untuk nak jadikan hamba dia,
nak tu nak turun bala dan sebagainya, ikut apa saja Allah Taala kehendak nak buat, boleh buat semata. Tak ada siapa boleh sekat, tak ada siapa boleh lari, tak ada siapa boleh ambil tuarat bila Allah Taala kehendak nak binasakan orang itu. Sama sekali tak ada pihak boleh melemahkan kehendak Allah Taala. Nah, tidak siapa boleh melemahkan kehendak Allah Taala. Mana walil kafirin, maka walil kafirina amsaluha, bagi orang kufur pun semacam itulah akan jadi. Nabi pernah peperangi pada mula-mula perih-perih Badar, dapat kemenangan bagi pihak Rasulullah dan orang Islam tahun yang kedua hijrah. Bawah tahun yang ketiga berlaku pula peperangi Uhud, kalahnya pihak Rasulullah dan orang Islam. Katanya Abu Sufyan sebagai ketua dalam peperangi Uhud, nah, penglima perih tu, metab dia tu Khalid bin Walid, tapi tua, nah, besar sekali itu Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan kata, hok hari ni, hari ni iaitu perih Uhud adalah hok hari ni, hok hari tahun lalu. Balah lah maknanya, perih Badar dia kalah, mana hari ni ambil mari boleh meni terhadap orang Islam. Hari ni adalah hak hari ni. Hari ni perang Uhud, nah, musyrikin ni sebagai balahnya hak musyrikin kalah dalam peperangan Badar. Uhud musyrikin ni, Badar musyrikin kalah. Nah, perang Badar dulu, perang Badar musyrikin mati 70, perang Uhud sahabat mati 70, sama banyak. Nah, ha, jadi dia kata hak nung adalah hari ini, hari nung adalah hari ini. Zalika bi anna Allah maulal ladzina amanu, demikianlah bahawa Allah Taala menjadi maula. Maula ni penolong, pudule, pukum krong. Allah Ta'ala kumkrong, Allah Ta'ala sebagai penjaga untuk dia, allazina amanu, kepada orang beriman. Wa annal kafirin, dan sesungguhnya orang kafir, la maula lahum, tidak ada orang nak kumkrong mereka. Iaitu apabilanya peperangan Uhud, berlaku peperangan Uhud, dan sudahnya peperangan Uhud, ahli kafir musyrikin dapat kemenangan. Lalu tu Abu Sufyan kata, dia panggil, mana Muhammad, duk mana? Mana Umar, mana Abu Bakar, duk mana? Nabi tak jawab. Nabi duk senyap. Tiba-tiba apabila Nabi pusnya, Abu Bakar pusnya, Umar pusnya duk dia, lalu dia kata puak tu semua tu mati belakor. Aploi kauli. Mati belakor. Mula-mula Nabi pesan kepada sahabat jangan pi jawab. Senyap. Sebab lah ni tak tahu Nabi duk mana. Tak tahu Nabi duduk tuju mana. Bila Nabi mula atau jawab, tahu duduk cut mana. Padahal Nabi duduk di kaki bukit Uhud kau tu moye tak, ia tak nampak duduk tuju mana. Lalu tu bodoh senyap-senyap saat itu Umar jawab. Dan mula-mula Nabi suruh jawab lah. Lama duduk tu Umar ya orang pongoh, orang bekain, dia jawab. Dia kata, hei seteru Allah, ya adu Allah, hei seteru Allah, hak mu duk panggil, mu duk sebut nama saat ni, mereka ada hidup belakang. Haa, wahai seteru Allah,
Kamu sebut nama, itu Nabi Muhammad. Dia tak sebut Rasulullah, dia tak berimej. Abu Bakar, Umar, Umar cik ada kecek dah. Tiga-tiga kamu sebut nama saat itu, mereka hidup ahya, mereka hidup belakang, tak ada mati seorang abu. Tak ada mati seorang abu. Walau bagaimanapun, Abu Sufyan kata, A'li hubal, A'li hubal. Mana maha tinggi hubal, maha tinggi hubal. Hubal ni nama tokong je lah. Ya ada hubal, Uzza, Lata, Manata, nama tokong yang besar-besar. Oh, maha tinggi hubal, maha tinggi hubal. Ulai dua kali. Bila yang kata lagu tu, sahabat senyak, Nabi pun senyak mula-mula. Lalu tu Nabi kata, Ala tujibuhu. Bapa kamu tak jawab dia kata. Maha tinggi hubal, maha tinggi hubal. Bapa mu tak jawab dia kata. Nabi kata ke sahabat, sebab dia belakang ni. Apabila Nabi kata, Ala tujibuhu. Dah, kenapa mu tak sejawab kau? Abu Sufyan tu. Qalu, sahabat kata, Ya Rasulullah, wa ma naqul. Kita nak jawab kata, gapo hai Rasulullah. Dia kata lagu tu, Ali hubal, tingginya hubal tinggi, maha tinggi hubal, maha tinggi hubal. Senyap belakang Nabi kata, mu tak sejawab kau. Sahabat tanya kata, kita nak jawab kata, gapo hai Rasulullah. Maka Nabi kata kan, faqala sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahu a'la wa ajal. Mujawablah Allahu a'la wa ajal. Allah maha tinggi dan maha besar. Allah lebih tinggi dan lebih besar lagi. Ha, daripada beralah tak kong ya tu, yakin tak kong lah. Nabi suruh sahabat jawab, Allahu a'la wa ajal. Allah lebih lagi maha tinggi, lebih lagi maha maha besar. Bila sahabat jawab, sahabat pun jawab. Sahabat jawab semacam mana Nabi suruh jawab tu. Bos sahabat jawab lagu tu, Abu Sufyan jawab pula. Dia kata, lana al-Uzza. Bagi kami adalah Uzza. Uzza ni kemuliaan. Nama berhala dia juga. Uzza. Uzza la ta manata hubal hubsafsa. Dia kata, lana al-Uzza wala Uzza lakum. Bagi kamu, kami ada Uzza. Mana tak kong nama Uzza, mana mulia. Tidak ada Uzza bagi fokmung. Tak ada, ada mulia bagi fokmung. Haa, dia kata lagu tu. Bila kata lagu tu, bila dia kata lagu tu, lalu Rasulullah kata, fokmung tak sejawab kata ya kau. Supaya tak dia juga lah. Ala tujibuhu. Muntah saya jawab hak dia kata tu ke? Qalu wa ma naqul ya Rasulullah. Sahabat kata kita nak jawab kata gapo hai Rasulullah. Qala Nabi kata qulu. Mujawablah Allahu maulana wala maula lakum. Allah lah sebagai kupu kumkrong penjaga kami dan tidak ada penjaga bagi kamu. Seperti ayat kata bi an zalika bi annallahu maulal ladzi zalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahu. Ayat tu lah dah tu. Jadi Imam Ibn Kathir ambil kisah ni yang berlaku di peperangan Uhud. Nah, mari royak sebab nak tafsir ayat zalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Demikian itu bahawa Allah Ta'ala sebagai penjaga, sebagai hukum krom pudule orang berimej dan tidak ada pudule bagi orang kufur. Sebab tu jadi Nabi suruh jawab kata, nah, Allahu maulana, Allah sebagai hukum krom kami. Wala maula lakum, tidak ada hukum krom bagi kamu. Hei Abu Sufyan. Oh. Hei Abu Sufyan. Itulah sebagai tafsir kata ayat zalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Ayat yang sebelah tu. Macam mana pun ikut Allah Ta'ala sebagai maula. Pudule, penjaga, penolong. Nah, kumkrong. Kalau ke orang juga sepada bodyguard lah.
Nah, duk jaga, duk kumkrong dia orang besar-besar kedai-kedai. Ada sore dua orang kopsa korama lagi duk jaga keselamatan dia. Asalah gitulah hak tu manusia. Nah. Duk jaga ke apa ni? Keselamatan. Lagi Allah Taala Rasulullah suruh Nabi sahabat jawab kata, Allah maula kami, Allah penolong kami, penjaga kami, bagi kamu tidak ada penjaga, tidak ada penolong. Nah. Ayat yang ke-12, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannat. Innallaha, sesungguhnya Allah, yudkhilu, memasuk, wa'wi masuk. Bukan masuk sendiri dak. Kalau kata yadkhulu masuk sendiri. Oh ni yudkhilu mana wa'wi masuk. Kalau kita rasa popiping budak, dukung budak, bawa budak, wa masuk atau wa masuk barang kita dalam masjid, nama ini yudkhilu. Sesungguhnya Allah Taala memasuk. Masuk dia allazina amanu, orang-orang beriman. Allah Ta'ala masukkan orang beriman, beriman sekarang, wa amilus solihat, dan orang wa amal soleh. Gapo ate amal soleh? Oh banyak. Amal soleh ada hak wajib. Amal soleh ada hak sunat. Wajib hak bau lepas, boleh bau ni. Puasa Ramadan, sunat seperti semaya terawih, semaya witir, dengar qira'e, baca qira'e. Puasa pula ni hari boleh Syawal. Hak baru-baru lepas. Setengah hari pergi buat umrah, puasa baru ni 10 akhir. Sebagai umrah sunat. Yang kedua, yang ketiga, bagi ada orang-orang yang ada kemampuan sedekah, boleh buka puasa, i'tikaf 10 akhir, qiyamul lail, tahajud, oh banyak. Ramadan, puasa Ramadan hak wajib, sembahyang 5 waktu, keluar zakat, keluar terah. Ni tak berapa hari, saudara kita akan terbang daripada lapangan terbang Tong, akan menuju kepada Al-Madinatul Munawwarah. 430-431 gitu pun. Tahun ni Pak Tiaw bin daripada Tong kepada pada Madinah. Terus kepada Madinah. Nah. Hari ni 20 apa? 20 dah. Eh 20 apa ni? 21. Ha, esok 22, seminggu lebih kurang lagi akan berterbang lah daripada Banten. Nah, pergi menunaikan fardu orang wajib yang pertama, wajib. Nah, itu amalnya wajib. Buat umrah, lepas itu doa etikas di hari, doa umrah sunat, apa, berbagai banyak anu solihat. Nah, buat siapa-siapa benar menyakiti orang tepi-pi jalan, zikir, baca azkar, berdoa pada Allah banyak, bila tak tahu nak bila banyak. Nah, hak wajib tu kita dah buat-buat tu hak wajib, hak sunat banyak lah, hak sunat ni. Nah, banyak. Jadi Allah Taala masukkan orang beriman dan orang wa amal soleh. Kita perhati molek, cuba perhati. Allah Taala kuat kemakan dua ni sama-sama. Allah Ta'ala tak rayak orang beriman sekarang, lepas tu tak ada wa'amal soleh. Sebab Allah Ta'ala nak masuk mana ni? Jannatin, nak masuk ke dalam syurga. Tak boleh jadi beriman saja, semaya dok, poso dok. Kalau mati dalam iman tu, nah, mengikut keadilan Allah Ta'ala, dia kena azab lah dulu orang ni, pakai kau masuk syurga. Kerana dia tak wahak wajib. Kalau yang mati dalam Islam, ada peluang masuk syurga bagi dia. Tapi orang ni Allah Ta'ala kata allazina amanu wa wa tulak dan. Bila kata le
ia kena kedua. Dan berimeh dan beramal soleh. Nah, berimeh dan buat amal soleh. Dan mana kena dua-dua. Allah Ta'ala tidak kata innallaha yudkhilul ladhina amanu au ru, dak, bukan ru, dak, bukan atawa, dak. Wa dan, mana kena ada dua, kena ada imeh dan kena ada amal soleh. Oi, kita kecek wa amal, wa amal. Segat apa ni, segera pehel tempat kita sebut kata wa amal kak, hak soleh lah. Padahal amal ni ada hak soleh, ada amalus soleh, ada amalus su, hak jahat. Tapi bila kita kecek tau wa amal tiga, ha, pehel kata wa amal soleh lah. Tak ada suruh pergi wa amal jahat dok. Nah, ha, tapi kera'i bahasa Arab, bahawa ada amal kena raya amal gapo. Wa amilus solihat dan wa amal soleh. Kalau ada imej sekarang tak ada wa amal soleh, orang ni tak lepas daripada neraka. Mengikut keadilan Allah. Ada amal soleh, tak ada imej. Amal soleh dia Allah Taala tak terima kerana dia tak berimej. Orang-orang yang tidak berimej kepada Allah, dia buat amal soleh belana. Tolong orang sakit, tolong orang selebah, tolong orang tu kan ni. Nah, bericak tu, bericak ni, tolong orang perlu pada pertolongan, amal soleh tu. Tapi tidak jadi pahala di akhirat esok, bapa, kerana dia tidak tak ada amanu. Tidak berimej. Sebab tu kena ada dua. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya Allah Taala akan memasukkan orang berimej dan beramal soleh. Mana wa amal soleh? Masuk mana? Jannatin, ke dalam syurga. Ha, tu masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga. Macam mana syurga tu? Apa ada hati oleh syurga? Allah banyai lagi tajri min tahtihal anhar. Duk berlari, duk derah di bawah. Nah, bawah sini bukan patak berapa bawah rumah tu, tak. Sebab kita duk tak bombing ni, nah, sungai ada begitu lebih kurangnya. Gapa duk berlari, tajri berlari, derah, tak panggil derah tak. Minta tihal anhar, sungai-sungai. Anhar mari ngasirah jamuk. Jamuk taksi. Maknanya jamuk dalam bahasa Arab kena tiga naik gi. Berarti sungai dalam syurga bukeso. Tajri minta tihal anhar, duk berlari derah. Sungai-sungai dalam syurga tu. Wallazina kafaru, dan mereka yang kufur. Ha, pasal ni allazina amanu wa amilus solihah. Orang kufur pula tak berimej ke Allah, tak berimej kepada semua rukun imej. Yatamatta'un, bersedak-sedak, bersukaria, bermewah-mewah. Wayakulun, mereka itu makan kama takulul an'am. Allah Ta'ala wa upama-upama wa bandingi mereka itu yang kufur duk makan hari-hari di dunia ini kama seperti mana, sebagaimana takulul an'am, binatang makan. Kalau mari kita manusia kata teruklah bandingin ni, tapi ni Allah Ta'ala wa bandingin sendiri. Kita nak baca lagi lagu lain tak boleh. Nak ayat jadi lagu lain tak boleh. Kerana Allah Ta'ala kata kama ta'kulul an'am, seperti mana benate-benate makan. An'am benate pak kaki, benate perok air. Orang kufur pada Allah Ta'ala duk makan di dunia ni sebagaimana makannya benate. Berat tu deh. Buat bandingin lagu tu.
binatang tidak ada fikiran. Binatang tidak ada kena wak baik wak jahat. Binatang tak kena semaya, binatang tak kena tudung aurat. Betelanje bogel tak apa kerana ia binatang. Manusia tak boleh bogel lagu tu hari. Binatang dia tak sembuh pencipta Allah tak apa kerana ia binatang. Pahal dia tak berimeh kepada Allah, dia beribadah kepada Allah Ta'ala ke? Tak. Supo sama situ. Jadi Allah Ta'ala kata, kama ta'kulul an'am, mereka itu makan seperti binatang makan. Seperti binatang sini boleh juga bui makna kata makan banyak. Satu hadis Nabi SAW, Nabi kata hadis sahih, walihadza thabata fi sahih. Nabi ada ayat kata al mu'minu yakulu fi ma'an wahidin. Orang mukmin makan perut so ya. Mana makan tak banyak. Lepas tu wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang kufur makan 7 perut. Am'a ni lamsai. Orang mukmin makan lamsai so ya. Padahal supo ya lamsai nak berimi tak berimi orang mana-mana pun supo ya dak. Lebih kuranglah. Orang nak panjer sebanyak sikit sebanyak tu nya ada boleh jadi. Lam sailik lam saya itu ada supo belako lah benda tu tu. Tapi Nabi kata orang mukmin makan perut so perut. Orang kufur makan 7 perut ya. 7 lam sai. Mana makan banyak. Hak tu juga dibanding kata seperti binatang makan. Satu segi seperti binatang makan sudah makan ya tidur. Dia bersuka ria dengan betina dengan apa. Begitu jugalah orang yang kufur kepada Allah. Supos gitu pula. Kama tak kulu sana. Lepas tu ada amalan soleh ke tak? Kalau ada pun Allah Ta'ala tak terima. Sebab tu Allah Ta'ala kata wannaru maswallahum, dan api neraka lah sebagai tempat mereka. Wannar, api neraka lah tempat kembali, tempat mereka kena masuk duk bagi orang kufur pada Allah Ta'ala. Sebab tu orang mati dalam kufur tidak ada syurga bagi mereka. Orang mati dalam kufur tak ada syurga bagi mereka. Orang mati dalam imi gana-gana pun boleh syurga bagi dia. Kalau mati dalam imi gana-gana dia boleh syurga. Sebab tu Nabi kamcap sangat bil-bil lagi orang dekat nak mati, ajam mucak tu. Supaya apa? Supaya mati dalam imi. Sebab Nabi kata mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa saja yang akhir kata dia, akhir nak mati tu kata la ilaha illallah, mati dengan lagu tu, maka orang itu akan dapat masuk syurga. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, tajri min tahtihal anhar ni duk berlari, duk derah. Dalam syurga tu ada beberapa sungai. Ada sungai daripada air menisai madu. Ada sungai air daripada susu. Ada sungai air daripada arak. InsyaAllah tu saya tak kecek malam ni kerana ia duduk di ayat selepas pada ni. Ayat duduk di ayat yang ke 15. InsyaAllah minggu depan so lagi waktu tu. Saya tak kecek sekat tu lagi waktu tu dah. Baik, ayat yang terakhir pada malam ni, wa ka'ayyin min qaryatin. Wa ka'ayyin, berapa banyak, mana banyak dah, min qaryatin, daripada kapung, daripada bandar. Banyak dah tempat penduduk
kapung ko bandar ko hiya asyaddu quwwah, kapung tu bandar tu kukuh, teguh, tegak. Orang ramah, orang gagah rakyat duduk kapung tu tu. Duduk dalam bandar tu. Kapung saat ni asyaddu quwwah. Bina air kukuh. Orang yang duduk dalam kapung bandar tu pun gagah-gagah, kuat-kuat, bisa-bisa. Min qaryatik, lebih kuat, lebih kukuh daripada kampungmu iaitu Mekah, daripada bandarmu iaitu bandar Mekah. Walaupun umat dulu-dulu duduk dalam bandar yang kukuh, bandar yang teguh, tegak, orang gagah, orang besar. Nah, juga seperti kafir musyrikin yang berada di Mekah, mereka ni penuhnya allati akhrajatka, mereka itu yang mengeluarkan kamu, hamba Nabi tubik daripada Mekah. Terpaksa Nabi kena tubik daripada Mekah, hijrah pergi kepada Madinah. Kita tahu belakang kisah Nabi hijrah tu bukan. Tak boleh duduk dah orang-orang beriman ke Nabi, beriman kepada Allah, akhir terpaksa kena hijrah pergi pada Madinah. Nabi suruh demo tu hijrah pergi dulu. Nah, berakat pergi dulu daripada bandar Mekah pergi pada bandar Madinah. Tapi Nabi tak sewi lagi Abu Bakar pergi. Orang lain pergi-gi, Abu Bakar kau jangan pergi lagi. Tiba selepas mana pada waktu malam orang liku rumah Nabi tu, Nabi tubik di waktu pagi hari tu ke, pergi ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar berpahir, kata Rasulullah, mari ni ada kerja penting cerak. Kerana masa ni Nabi tak pernah faham pergi ke rumah dia. Lalu tu hajak dia tubik, gilah Nabi kita. Dan gigi kepada bukit atau gua, gua apa, gua sur. Gua Sur duduk di Jabal Nur. Hak Nabi duduk tapo belum pada Nabi di Rasul tu gua Hira. Duduk di Jabal Nur. Ni Jabal Nur juga. Ikut tengok saya tengok dari bukit tu lah. Tapi gua lubeh lain-lain. Gua Hira kena naik dak tahan jalan berjejer nak sampai dak tahan tu. Gua Sur ni bukan naik tinggi kali. Nah, Nabi bila sampai di Gua Sur berdua dengan Abu Bakar, Nabi kita paling kepada bandar Mekah. Karena Nabi cinta kepada Mekah. Nabi sayang kepada bumi Mekah. Bila Nabi kita duduk di depan Gua Sur tu, Nabi paling kepada bandar Mekah. Nabi kata kan, Nabi kata anti ahabbu biladillahi ilallah. Anti engkau wahai Mekah, sekasih-kasih negeri Allah bagi Allah Ta'ala. Mana mung tu hai Mekah, Allah kasih padamu lebih pada bumi lain-lain. Wa anti ahabbu ila biladillahi ilayya, dan engkau wahai Mekah sekasih-kasih bagi aku, bagi bumi mana-mana sekalipun. Kalaulah, kalaulah pendudukmu, kalaulah orang musyrikin tidak halau aku tubik, nasih aku tidak tubik daripadamu wahai Mekah. Nabi duduk dapat Gua Sur kata begitu. Mana kasih cintanya kepada bumi Mekah. Kalau Nabi boleh duduk, Nabi tak keluar daripada Mekah, kan Nabi geduk situ. Tapi terpaksa kena tubik. Kalau tak tubik, dah semalam liku nak bunuh dah. Kalau jumpa mungkin bunuh, tu pun kata Nabi tu. Nah, kafir musyrikin prakat, pia dare Nabi bunuh Nabi. Nawi hadiah 100 ekor utuh.
Bukan main-main. 100 ekor utuh ni berjuta kuk. Tak tahu apa juta. Nah. Seekor dia puluh-puluh ribu. Mahal pada lembu lagi. Dah. Nabi terpaksanya tubik daripada pada Mekah tu. Ayat kata allati akhrajatka. Yang kamu duduk di Mekah, nah orang-orang yang kuat, kampung halaman bandar mereka kuat, lebih kuat daripada bandarmu Mekah, yang mana orang kafir Quraisy halau mu tubik daripada bandar Mekah, walaupun bandar-bandar dulu-dulu lebih kuat, lebih gagah, orang lebih besar secara mana pun, ahlaknahum, kami membinasakan mereka. Orang dulu-dulu kuat-kuat, kampung halaman bandar mereka teguh tegak walau bagaimanapun, Allah Ta'ala binasa boleh. Kaum Ad, kaum Samud, pahak batu bukit, wak bilik, wak rumah pun mati. Gempa bumi, angin ribut, angin sejuk, mati pun tu logo. Tak ada payah bagi Allah nak binasakan pia-pia. Dan akhir Allah Ta'ala kata, fala nasira lahum, maka tidak ada penolong bagi mereka selain pada Allah Ta'ala pia nak tolong ni. Dia Allah Ta'ala turun bala nak membinasakan satu-satu kaum, pia nak boleh tolong, pia nak boleh lari daripada bala Allah, tak boleh dah. Maka Allah Ta'ala kata fala nasira lahum, maka tidak ada penolong bagi mereka. Itu Allah Ta'ala cerita kepada Nabi kita berkenaan dengan orang-orang kafir musyrikin dan juga umat-umat Nabi dulu, supaya kafir musyrikin dapat tahu kata mereka itu hebat, orang gagah besar pun Allah Ta'ala binasa mereka boleh. Pas kamu tak ada besar kali, tak ada pelik pun nak binasa, tak ada payah pun bagi Allah Ta'ala. Itulah nah, sebagai kisah yang Allah Ta'ala cerita dalam surah Muhammad ayat 10 sampai ayat 13 ni menjadi pengajaran untuk kita, supaya kita bertambah lagi imej, supaya kita termasuk dalam allazina amanu wa amilus solihat, kerana Allah Ta'ala memasukkan mereka itu ke dalam syurga. Nah, maka Allah Ta'ala yang kita berdoa supaya Allah Ta'ala sabit dan Allah Ta'ala teguh tegak kejaklah iman kita, nah supaya hidup berada di atas agama Allah terus menerus, supaya kita taat pada Allah terus menerus mengikut apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi.